Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan menuju ke ladang sawit ini hari ini. Engkau putri raja. Cuacanya bagus. Alhamdulillah boleh panen sawit ini hari. Mau pergi tengok karyawan potong sawit dengan polim pokok. Rantut kemarai, kita kona ke kiri, kita ada loi trela, kita ada tong, loi tong kawin. Tak ada sapi tidur atas jalan. Sapi sedang istirahat. Mau panen sawit macam mana ini jalan di sini? Jalan ada mau 3 hari mau kering. Kalau jalan tak, enggak apa. Aduh, sapinya banyak ini hari pagi-pagi. Tidur tepi jalan. Palim sawit pusingan kedua untuk bulan Disember. Kotor jalannya. Thank you.
Jalan sudah dalam. Masih lecah lagi jalan. Jalannya ya Allah tangguh, penuh dengan lumpur, gereda. Pusat pengumpulan BTS Lepak Utara. Ah, ini ekstrimnya jalan. Inilah jalan utama Radam. Lori balak pun lalu, lori baja pun lalu, lori buah pun lalu. Jalan-jalan yang ekstrim. Waduh, dipanennya buah di sini. Berkelimpangan. Udah mau habis. Pusingan kedua. Oh, sampai separuh ini panennya. Gak mau siap. 23 sudah mau siap. Sapi istirahat. Sekarang ni Pakcik sudah sampai kawasan yang Pakcik jaga untuk panen sawit. Thank you.
Tengok jalan ekstrim tu. Tak habis buah ni, angkat lagi. Cukup ekstrim ni jalan ni. Buah belum angkat lagi. Boleh tengok dulu. Jalan hujan seminggu macam ni, jalan ekstrim. Kamis. Memang ekstrim dah jalannya. Sudah sampai di ladang. Waduh. Panen sawit. Banyak teruk ni jalan. Dah rehat dulu sampai kat ni. Jalannya cukup mencabar.